silsilah penguasa kerajaan Panjalu Ciamis. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di ketinggian 731 meter dan berada di kaki Gunung Sawal, Jawa Barat. Situs makam keramat Panjalu Ciamis ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang banyak dijarahi oleh muhibbin ziarah dari berbagai kadipaten di mancanegara. Sejarah di balik sosok tersebut merupakan seorang waliullah masyhur. Tak hanya kemasyhuran dan keharuman namanya sebagai seorang waliullah dan seorang raja yang bijaksana. Lokasi makam keramatnya pun unik karena berada di tengah pulau, sehingga peziarah harus menaiki perahu untuk menuju ke area makam keramat. Setelah sampai di area makam keramat Situ Lengkong Panjalu, sebelum menuju ke situs makam keramat Eyang Boros Ngora, baraya akan disuguhi dengan kehadiran sosok dua macan putih dan satu patung naga. Berikut adalah silsilah dan sejarah penguasa kerajaan Panjalu Situ Lengkong Ciamis. Batara Tesna Jati. Berawal dari Batara Tesna Jati, beliau adalah tokoh pendiri kebataraan Gunung Sawal. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Layah. Petilasan Batara Tresna Jati terdapat di karantenan Gunung Sawal. Selanjutnya, Batara dilanjutkan oleh Batara Layah. Batara Layah menggantikan ayahandanya sebagai Batara di karantenan Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Karimun Putih. Batara Karimun Putih lalu menggantikan ayahandanya sebagai Batara di Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Prabu Sanghyang Rangga Sakti. Petilasan Batara Karimun Putih terletak di Pasir Kaputihan Gunung Sawal. Setelah gelar kebataraan, gelar selanjutnya adalah Sanghyang, yang dimana gelar Sanghyang itu berlaku setelah Batara. Batara Karimun Putih dilanjutkan oleh Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sanghyang Rangga Gumilang naik tahta Panjalu menggantikan ayahandanya. Ia dikenal juga sebagai Sanghyang Rangga Sakti, dan pada masa pemerintahannya terbentuklah suatu pemerintahan yang berpusat di Dayeuh Luhur, Maparah, setelah berakhirnya masa kebataraan di karantenan Gunung Sawal Panjalu. Sanghyang Rangga Gumilang menikahi seorang putri galuh bernama Ratu Permana Dewi dan mempunyai seorang putra bernama Sanghyang Lembu Sampulur. Petilasan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang terletak di Cipanjalu. Prabu Sanghyang Lembu Sampulur. Sanghyang Lembu Sampulur naik tahta sebagai Raja Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Sanghyang Cakradewa. Sanghyang Cakradewa memperistri seorang putri galuh bernama Ratu Sari Kidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak. Yang pertama, Sanghyang Lembu Sampulur II, Sanghyang Boros Ngora, Sanghyang Panji Barani, Sanghyang Anggarunting, Ratu Mamprang Kencana Artaswayang, dan Ratu Pundut Agung yang diperistri oleh Maharaja Sunda.
petilasan Prabu Sang Hyang Cakradewa terdapat di Cipanjalu. Menurut kisah dalam Babad Panjalu, Prabu Sang Hyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Panjalu menjadi sebuah kerajaan yang subur makmur dan disegani. Suatu ketika, sang raja menyampaikan keinginannya pada hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa. Lengser kaprabon ngadeg pandita. Untuk itu sang prabu mengangkat putra tertuanya yakni Sang Hyang Lembu Sampulur II menjadi putra mahkota. Sedangkan putra keduanya yaitu Sang Hyang Borosngora dipersiapkan untuk menjadi patih dan senopati kerajaan atau panglima perang. Oleh karena itu Sang Hyang Borosngora pergi berkelana, berguru kepada para brahmana, petapa, resi, guru, dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan ilmu olah perang. Berbagai tahun kemudian, sang pangeran pulang dari pengembaraannya dan disambut dengan upacara penyambutan yang sangat meriah di Kaprabon Dayeuh Luhur. Prabu Sang Hyang Cakradewa sangat terharu menyambut kedatangan putranya yang telah pergi sekian lama tersebut. Dalam suatu acara, sang prabu meminta kepada Sang Hyang Borosngora untuk mengaktariksakan kehebatannya dalam olah perang dengan bermain adu pedang melawan kakandanya yakni Sang Hyang Lembu Sampulur II. Di hadapan para pejabat istana dan para hadirin, ketika kedua pangeran itu tengah mengadu kehebatan ilmu pedang itu, tak sengaja kain yang menutupi betis Sang Hyang Borosngora tersingkap dan tampaklah sebentuk wajah atau tato yang menandakan pemiliknya menganut ilmu kesaktian aliran hitam. Prabu Sang Hyang Cakradewa sangat kecewa mendapati kenyataan tersebut karena ilmu itu tidak sesuai dengan anggon-anggon kapanjaluan, falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mengana kerana halal, pakai kerana suci, tekad ucap lampah, dan Panjalu tunggul rahayu, tangkal waluya. Sang Prabu segera memerintahkan Sang Hyang Borosngora untuk membuang ilmu terlarang itu dan segera mencari ilmu sajati, yaitu ilmu yang menuntun kepada jalan keselamatan. Sebagai indikator apakah Sang Hyang Borosngora telah menguasai ilmu sajati atau belum, maka Sang Prabu membelikannya sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang sehingga tidak bisa menampung cidukan air. Apabila Sang Pangeran telah menguasai ilmu sajati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang-lubang tersebut. Untuk kedua kalinya, Sang Hyang Borosngora pergi meninggalkan Kaprabon dan kali ini ia berjalan tak tentu arah karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahandanya itu. Letih berjalan tak tentu arah, akhirnya ia diduduki bersemedi mengheningkan cipta, memohon kepada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sejati. Sekian lama bersemedi, akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa memiliki ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya, Sang Hyang Borosngora tiba di kota Mekah dalam sekejap mata. Di kota Mekah itu Sang Hyang Borosngora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sajati yang dimaksud.
Orang-orang yang tidak mengerti maksud dengan pangeran menunjukkan agar ia menemui seseorang pria yang tinggal dalam sebuah tanda di gurun pasir. Sang Hyang Boros Ngora bergegas menuju tenda yang dimaksud, dan ketika ia membuka tabir tenda itu, dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang ada di tangan pria tua itu terjatuh menancap ke tanah berpasir. Lelaki misterius itu menegur sang pangeran karena telah datang tanpa mengucapkan salam, sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tercancap di pasir. Padahal sesungguhnya lelaki itu hanya berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda pendatang yang terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, lelaki itu hanya meminta Sang Hyang Boros Ngora agar mengambilkan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria itu, tetapi terjadi kejanggalan. Pena yang menancap di tanah itu seperti sudah menyatu dengan bumi, sehingga walaupun segenap kekuatannya telah dikerahkan, namun pena itu tak bergeming barang sedikit pun. Sang Hyang Boros Ngora segera menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang yang sembarangan. Sebagai seorang kesatria, ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Lelaki yang kemudian diketahui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini hanya meminta Sang Hyang Boros Ngora mengucapkan kalimat syahadat seperti yang dicontohkannya dan sungguh ajaib. Laki-laki itu tentang pena yang menancap di tanah itu bisa dicabut dengan mudah olehnya. Dengan seseorang setelah peristiwa itu, Sang Hyang Boros Ngora menetap di beberapa lama di kota Makkah untuk menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali radhiyallahu an, yang ternyata adalah din al-Islam, agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, Sang Hyang Boros Ngora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Boros Ngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cendramata berupa pedang, tombak bermata dua atau Dwi Sula, dan pakaian kebesaran. Sebelum pulang, Syekh Haji Abdul Iman juga menciduk air jam-jam dengan gayung berlubang pemberian ayahandanya. Dan ternyata air jam-jam itu tidak menetes, yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Ringkas cerita, Sang Hyang Boros Ngora kembali ke Kaprabon dan disambut dengan sukacita oleh Sang Prabu beserta seluruh kerabatnya. Sang Hyang Boros Ngora juga menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Sang Prabu telah uzur menolak dengan halus ajakan putranya itu dan memilih hidup sebagai pendeta sebagai kehendaknya dahulu, dan menyerahkan singgasana kepada putra mahkota Sang Hyang Lembu Sampulur II. Air jam-jam yang dibawa Sang Hyang Boros Ngora dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong yang sebelumnya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Gayung berlubang pemberian ayahandanya dilemparkan ke Gunung Sawal dan kemudian menjadi sejenis tanaman paku yang bentuknya seperti gayung. Sang Hyang Boros Ngora melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat melewati daerah-daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi.
Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di Kerajaan Panjalu. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas, Sumedang dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Borosngora yang menempati urutan kedua sebagai tahta pewaris Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Borosngora memelopori tradisi upacara adat, yakni nyangku yang diadakan setiap bulan Maulud atau Robiul Awal, yaitu sebuah prosesi ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali radhiyallahu an yang setelah disucikan kemudian dikirabkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian khalayak ramai ini dipergunakan untuk memperkenalkan masyarakat dengan agama Islam dan mengenang peristiwa masuk Islamnya Sang Hyang Borosngora. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II. Sang Hyang Lembu Sampulur II naik tahta menggantikan Prabu Sang Hyang Cakradewa. Akan tetapi ia kemudian menyerahkan singgasana kerajaan kepada adiknya yaitu Sang Hyang Borosngora. Sedangkan ia sendiri hijrah dan mendirikan kerajaan baru di Cimalaka Gunung Tampomas Sumedang. Prabu Sang Hyang Borosngora. Sang Hyang Borosngora naik tahta Panjalu menggantikan posisi kakaknya. Ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sang Hyang Panji Barani diangkat menjadi Patih Panjalu. Di dalam Babad Panjalu, tokoh Prabu Sang Hyang Borosngora ini dikenal sebagai penyebar ajaran agama Islam dan Raja Panjalu pertama yang menganut agama Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di pasucian bumi alit dan dikirabkan pada setiap bulan maulud setelah terlebih dahulu disucikan dalam rangkaian prosesi acara adat nyangku. Sang Hyang Borosngora mempunyai dua orang putra. Yang pertama Rahyang Kuning dan yang kedua adalah Rahyang Kencana. Prabu Sang Hyang Borosngora juga didampingi oleh Guru Aji Kampuh Jaya dan Buni Sakti, dua orang ulama kerajaan yang juga merupakan senopati-senopati pilih tanding. Patilasan Prabu Sang Hyang Borosngora terdapat di Jampang Manggung Sukabumi, sedangkan petilasan Sang Hyang Panji Barani terdapat di Cibarani atau Banten. Sang Hyang Borosngora dan Hyang Bunisora Suradipati. Hyang Bunisora Suradipati adalah adik Maharaja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuwana. Sang Maharaja terkenal sebagai Prabu Wangi yang gugur sebagai pahlawan di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Ketika peristiwa memilukan itu terjadi, putranya yang bernama Niskala Wastu Kencana baru berusia 9 tahun. Untuk itu, Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati mewakili keponakannya itu atas tahta Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kuda Lelean dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang Sukabumi. Nama Hyang Bunisora yang mirip dengan Sang Hyang Borosngora dan gelarnya sebagai Batara Guru di Jampang menyiratkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh ini.
meskipun belum bisa dipastikan apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama. Jika ternyata kedua tokoh ini adalah orang yang sama, pastinya akan membuka salah satu lembar yang tersembunyi dari sejarah Sunda. Hyang Bunisora atau Mangkubumi Suradipati menikahi Dewi Laksmiwati dan menurunkan 4 anak. Yang pertama, Giri Dewata Gedeng Kasmaya di Cirebon Girang menikahi Ratna Kirana Putri Ratu Cirebon Girang di lereng Gunung Cerme. Yang kedua, Brata Legawa Haji Bahrudin atau Haji Purwa yang menikahi Putri Gujarat. Yang ketiga, Ratu Banawati. Yang keempat, Ratu Mayang Sari yang diperistri Niskala Wastu Kencana. Hyang Bunisora dikabarkan dimakamkan di Geger Omas. Diperkirakan lokasi Geger Omas sekarang adalah Desa Ciomas, Panjalu Ciamis. Di desa tersebut terdapat situs makam yang dikenal sebagai makam dalam Penghulu Gusti dan dalam Mangkubumi. Sang Hyang Boros Ngora dan Baginda Ali radhiyallahu an. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Boros Ngora dengan Baginda Ali radhiyallahu an sampai sekarang masih kontroversial mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Antara Sayyidina Ali hidup pada abad ke-6, sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri kerajaan Tarumanagara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Nama Panjalu, Kabuyutan Sawal, mulai disebut-sebut ketika Sanjaya 723 Masehi sampai dengan 732 Masehi. Hendak merebut Galuh dari tangan Purbasora. Ketika itu Sanjaya mendapat bantuan pasukan khusus dari Rabuyut Sawal Panjalu yang merupakan sahabat ayahandanya Sena 709 sampai dengan 716 Masehi. Sementara itu jika dirunut melalui catatan silsilah Panjalu sampai keturunannya sekarang, maka Sang Hyang Boros Ngora diperkirakan hidup pada tahun 1400-an atau paling tidak sejaman dengan Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah 1448 sampai dengan 1568 Masehi. Namun bukti-bukti cendramata dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berupa pedang, tongkat dan pakaian kebesaran masih dapat dilihat dan tersimpan di pasucian bumi alit. Kabarnya, sedang pemberian Baginda Ali itu pernah diteliti oleh para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara. Sang Hyang Boros Ngora, Walasungsang dan Kian Santang. Kisah masuk Islamnya Sang Hyang Boros Ngora yang diislamkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an mirip dengan kisah Prabu Kian Santang. Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari istri keduanya yang bernama Nyai Ratu Subanglaran binti Ki Gedeng Tapa yang beragama Islam. Dari istri keduanya ini, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra-putri yaitu Walasungsang Pangeran Cakrabuana, yang kedua Nyai Ratu Rara Santang dan yang ketiga Prabu Kian Santang atau Raja Sangara. Prabu Walasungsang dan Nyai Ratu Rara Santang menuntut ilmu agama Islam mulai dari Pasai, Makkah sampai ke Mesir.
Bahkan Rara Santang kemudian dinikahi oleh penguasa Mesir yakni Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud dan berputak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sekarang. Setelah naik haji, Pangeran Cakrabuana berganti nama menjadi Syekh Abdullah Iman. Sedangkan Nyai Ratu Rara Santang setelah menikah berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sementara itu, berbeda dengan kedua kakandanya, Prabu Kian Santang dikisahkan memeluk Islam setelah bertemu dengan Baginda Ali radhiyallahu an, lalu kembali ke tanah air untuk menyampaikan syiar Islam kepada sang ayah, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang tidak bersedia memasuk Islam lalu menghilang beserta seluruh pengikutnya di Leuweung Sancang, hutan Sancang di daerah Garut sekarang. Prabu Kian Santang yang juga berganti nama menjadi Syekh Mansur melanjutkan syiar Islamnya dan kemudian dikenal sebagai Sunan Rohmat Suci atau Sunan Godog yang petilasannya terdapat di Kadipaten Garut. Sang Hyang Boros Ngora versi sejarah Cianjur. Menurut versi sejarah Cianjur, Sang Hyang Boros Ngora dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Nama aslinya adalah Pangeran Sang Hyang Boros Ngora. Ia putra kedua Adipati Singacala Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa sendiri adalah putra Sedang Larang. Sedang Larang adalah putra Ratu Prapaselawati. Sang Hyang Boros Ngora adalah putra Prabu Cakradewa dari permaisuri yang bernama Ratu Sari Pramanadewi. Ratu Pramanadewi adalah putra keenam dari Adipati Wanaperi Sang Arya Kikis. Jadi Sang Hyang Boros Ngora adalah saudara misan Eyang Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanudatar. Sang Hyang Boros Ngora mempunyai 4 orang saudara dan pada usia 14 tahun ia diperintah oleh sang ayah untuk berziarah ke Tanah Suci Makkah. Pada bulan Safar 1101 Hijriah, Sang Hyang Boros Ngora berangkat ke kota Makkah yang lama perjalanannya adalah 6 tahun. Sepulang dari Tanah Suci, Sang Hyang Boros Ngora mendapat julukan Syekh Haji Sampulur Sauma Dipa Ulama. Tiba di kampung halamannya, Kerajaan Singacala, sang ayah ternyata telah meninggal dunia. Prabu Boros Ngora kemudian berniat menurunkan ilmunya dan menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat Pajajaran Girang dan Pajajaran Tengah. Karena itu Boros Ngora mengembara ke negeri Sancang dan Tanah Jampang. Pada hitungan windu pertama, Sang Hyang Boros Ngora melakukan perjalanan kunjungan ke tanah leluhurnya di Krantenan Gunung Sawal. Negeri Sancang, Parakan Tilu, Kandang Wesi, Gunung Wayang, Gunung Kendan atau Galuh Wiwitan, Dayeuh Kolot, Sagala Herang, Negeri Wanayasa Raza Mantri, Bayabang, menemui Kiai Nagasasra, Paringgalaya sekarang sudah terbenam oleh Waduk Jatiluhur dan kemudian kembali ke Gunung Wayang. Pada windu kedua ia berangkat ke Jampang Wetan, Gunung Patuha, Gunung Pancung Pugur, Pasir Bentang, Gunung Masigit, Pageruyung, Pagelarang, Jampang Tengah, Curug Supit, Cihonje, Teluk Ratu, Gunung Sunda, Cipanengah, Cicati, kemudian mengunjungi Salaka Domas di Salakencana, Cipanengah, Cimandiri. Windu ketiga Sang Hyang Boros Ngora pergi ke Jampang Tengah mendirikan padepokan di hulu sungai Cikaso, Taman Mayang Sari, Kuta Jero, Jampang Kulon. Di tempat ini ia dikenal dengan nama
Haji Soleh dan Haji Mulia. Setelah itu ia kembali ke Cipanengah Gunung Rompang. Di tempat ini ia dikenal sebagai Syekh Haji Dalem Sepuh. Sang Hyang Borosngora menikahi seorang gadis yatim, cucu angkat Kangjeng Kiai Cinta Linuwih di Gunung Wayang. Gadis yatim ini adalah turunan langsung Senopati Amuk Marugul Surawijaya, Mantri Agung Weraja, Wakil Sri Maharaja Pajajaran untuk wilayah Cirebon Girang dan Cirebon Tengah. Pada windu ketiga, ia memiliki dua orang putra yaitu Haryang Sancang Kuning dan Pangeran Haryang Kencana. Sang Hyang Borosngora hidup sampai usia lanjut. Ia wafat setelah dari Gunung Rompang serta dimakamkan di suatu tempat tepi sungai Cileuleuy, Kampung Langkob, Desa Ciambar, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Putra cikalnya yaitu Haryang Sancang Kuning melakukan napak tilas perjalanan mendiang ayahandanya ke Pajajaran Girang dan Tengah. Kemudian Singacala Panjalu, ia wafat dan dimakamkan di Cibungur Selatan Panjalu. Salah seorang keturunannya yang terkenal adalah Raden Alit atau Haji Prawatasari yang gigih menentang penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai pemberontak yang sangat ditakuti dan berjuluk Keraman Jawa. Sedangkan adik Sancang Kuning, yakni Pangeran Haryang Kencana, menjadi Adipati Singacala, kemudian hijrah ke Panjalu. Setelah wafat, ia dimakamkan di Giri Wanakusuma, Situ Panjalu. Pertemuan para raja di Gunung Rompang. Pada suatu masa beberapa orang raja dan adipati dari bekas kawasan Pajajaran Tengah dan Pajajaran Girang yang mencakup wilayah Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya berkumpul di puncak gunung yang biasa dipakai sebagai lokasi musyawarah oleh para raja dan adipati yaitu Gunung Rompang. Dalam bahasa Sunda, istilah rompang menunjukkan keadaan senjata pedang, golok atau pisau yang sudah retak bergerigi karena terlalu sering dipakai. Dinamai Gunung Rompang karena pada masa akhir berdirinya Kerajaan Sunda Pajajaran setelah melewati perang selama 50 tahun. Senjata prajurit Pajajaran telah menjadi rompang karena dipakai bertempur terus menerus. Lokasi ini juga dikenal sebagai Keramat Pasamuan, adalah tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu antara lain Syekh Dalem Haji Sepuh Sang Prabu Jampang Manggung yang berasal dari negeri Singacala Panjalu bawahan Galuh di tanah Pajampangan. Ia dikenal dengan berbagai julukan yaitu Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. Yang kedua, Kangjeng Arya Wiratanuci Kundul atau Pangeran Jaya Lalana bergelar Raden Ngabehi Jaya Sasana Pangeran Panji Natakusuma. Yang ketiga, Raden Sang Hyang Panaitan atau Raden Widaya bergelar Pangeran Rangga Sinom di Sedang Kangjeng Adipati Sukawayana. Yang keempat, Raden Adipati Lumaju Gede Nyilih Nagara di Cimapag. Yang kelima, Kangjeng Kiai Arya Wangsa Merta dari Tarikolot Cikartanagara. Yang keenam, Kangjeng Dalem Nala Merta dari Cipamingkis. Yang ketujuh, Pangeran Hyang Jaya Loka dari Cidamar. Yang kedelapan, Pangeran Hyang Jatuna dari Kadipaten Kandang Wesi. Yang kesembilan, Pangeran Hyang Krutuwana dari Parakan Tiga. Dan yang kesepuluh, Pangeran Hyang Manda Agung dari Sancang.
Tujuan pertemuan para raja ini adalah untuk membahas keinginan para raja dari Adipati untuk menjalin kerjasama lebih erat, terutama dalam usaha menangkal serangan musuh dari luar. Untuk itu dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memegang tangkai, yang disebut sebagai Raja Gagang, Raja Pemegang Tangkai. Prabu Jampang Manggung mengusulkan agar Arya Wiratanu dalam Cikundul yang ditunjuk sebagai Raja Gagang, dan usul ini diterima oleh semua tokoh yang hadir. Akhirnya setelah menjalankan sholat Jumat yang bertepatan dengan bulan purnama Rabiul Awal 1076 Hijriah atau 2 September 1655 Masehi, berdiri negeri Cianjur yang merupakan negeri merdeka dan berdaulat, tidak tunduk kepada Kompeni, Mataram maupun Banten, hanya tunduk kepada Sang Hyang Widi nyatane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dipimpin oleh Arya Wiratanu dalam Cikundul sebagai Raja Gagang. Raden Haji Alit Prawatasari. Raden Haji Alit Prawatasari adalah seorang ulama dari Jampang yang juga merupakan keturunan Sancang Kuning dari Singa Calapan Jalu. Pemberontakan Raden Haji Alit Prawatasari dimulai pada bulan Maret 1703 dan terjadi sangat dahsyat. Raden Haji Prawatasari sanggup memobilisasi rakyat menjadi pasukan sebanyak 3.000 orang sehingga membuat VOC kalang kabut. Pada suatu ketika tersebar berita bahwa Raden Haji Alit Prawatasari telah tewas. Peter Skropoy, komandan pasukan VOC, segera saja menawan dan mengiring seluruh warga Jampang yang mencapai 1.354 orang untuk menjalani hukuman di Batavia melewati Cianjur. Tujuan VOC tidak lain adalah untuk menghancurkan semangat dan kekuatan pengikut Raden Haji Alit Prawatasari. Penduduk Jampang yang berbaris sepanjang jalan itu sebagai besar tewas di perjalanan. Yang tersisa hanyalah 582 orang dengan kondisi yang menyedihkan. Pada waktu itu sesungguhnya Raden Haji Alit Prawatasari tidak tewas, melainkan sedang mengumpulkan wadya balad pengikut yang sangat besar. Ia kemudian memimpin penyerbuan ke Kadipaten Priangan Wetan Timur. Pada tahun 1705, Raden Haji Alit Prawatasari muncul lagi di Jampang dan kemudian mengepung sekeliling Batavia pada sekitar Januari di dekat Bogor. Dikarenakan VOC tak mampu menangkap Raden Haji Alit Prawatasari, tiga orang tokoh masyarakat yang ditangkap di Kampung Baru, Bogor, dieksekusi mati oleh VOC. Pada bulan Maret, Raden Haji Alit Prawatasari membuat kekacauan di Sumedang Utara. Kemudian, pada Agustus 1705, Raden Haji Alit Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang mencoba mengejar dan menangkapnya melalui 3 kali pertempuran. Akibat kegagalan-kegagalannya menangkap Raden Haji Alit Prawatasari, maka VOC menjatuhkan hukuman berat kepada siapa saja yang disangka membantu Raden Haji Alit Prawatasari. Namun jumlah pengikutnya bukan berkurang, malah semakin bertambah karena rakyat bersimpati kepada perjuangannya. Pihak Belanda lalu mengeluarkan ultimatum dan tenggat waktu selama 6 bulan kepada para bupati di Tatar Sunda agar menangkap Raden Haji Alit Prawatasari. Pada tahun 1706, Raden Haji Alit Prawatasari meninggalkan Tatar Sunda menuju ke Jawa Tengah.
Raden Haji Alit Prawatasari akhirnya tertangkap di Kartasuara setelah ditipu oleh Belanda pada tanggal 12 Juli 1707 Masehi. Makam pahlawan ini terlupakan, terletak di Dayeuh Luhur Cilacap. Penduduk setempat menyebutnya sebagai makam turunan Panjalu. Makamnya ini sampai sekarang masih sering diziarahi oleh penduduk sekitar dan peziarah dari Ciamis. Prabu Rahyang Kuning. Rahyang Kuning atau Haryang Kuning menggantikan Sang Hyang Boros Ngora menjadi Raja Panjalu. Akibat kesalahpahaman dengan adiknya yang bernama Rahyang Kencana, sempat terjadi perseteruan yang akhirnya dapat didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya dari Cilimus. Rahyang Kuning kemudian mengundurkan diri dari menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kencana. Menurut Babad Panjalu, perselisihan ini dikenal dengan peristiwa Ranca Berem. Peristiwa ini terjadi sewaktu Prabu Rahyang Kuning bermaksud menguras air Situ Lengkong untuk diambil ikannya. Kalau bahasa Sunda sebutannya ngabedahkeun situ. Rahyang Kuning mengutus patih kerajaan untuk menjemput sang ayah Sang Hyang Boros Ngora di Jampang Manggung agar menghadiri acara tersebut. Namun karena Sang Hyang Boros Ngora berhalangan, maka ia menunjuk Rahyang Kencana untuk mewakili sang ayah menghadiri acara tersebut. Berhubung hari yang telah ditentukan untuk perayaan itu semakin dekat, Rahyang Kuning memerintahkan para abdinya untuk memulai membobol Situ Lengkong sambil menunggu kedatangan ayahandanya. Air pembuangannya dialirkan melalui daerah jalan Siriwinangun sekarang. Sang Prabu turun langsung memimpin para abdi dan rakyatnya berbasah-basahan di tengah cuaca dingin di pagi buta itu. Untuk sekedar menghangatkan badan, Rahyang Kuning menyalakan api unggun sambil berdiang menghangatkan telapak tangannya menghadap ke arah barat. Pada saat yang bersamaan dari arah barat, sang adik Rahyang Kencana bersama rombongan pasukan pengawalnya tiba di sekitar daerah Siriwinangun yang akan dilewati dan terkejut mendapati Situ Lengkong telah mulai dikeringkan tanpa menunggu kedatangannya sebagai wakil sang ayah. Rahyang Kencana yang tersinggung membendung saluran pembuangan air itu dengan tergesa-gesa. Akibatnya meskipun sudah dibendung, tetapi tempat itu masih dipenuhi rembesan air dan gundukan tanah yang tak beraturan. Sehingga sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Cibutut atau bahasa Sundanya butut artinya jelek. Rahyang Kuning yang tengah menghangatkan telapak tangannya menghadapi api unggun terkejut melihat kedatangan Rahyang Kencana bersama pasukan pengawalnya yang dipenuhi emosi. Sebaliknya, Rahyang Kencana mengira kakaknya itu sedang menunggu untuk menantangnya adu kesaktian karena ia telah membendung air Situ Lengkong supaya tidak kering. Singkat cerita, akibat kesalahpahaman tersebut terjadilah duel pertarungan antara Rahyang Kencana bersama pasukan pengawalnya melawan Rahyang Kuning bersama pasukan pengawal kerajaan. Akibat pertempuran banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Akibatnya sebuah ranca rawa atau danau dangkal airnya menjadi berwarna merah oleh genangan darah sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama Ranca Berem. Kalau bahasa Sundanya berem artinya merah. Perang saudara ini berakhir setelah didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya, ulama kerajaan yang sangat dihormati sekaligus sahabat Prabu Sang Hyang Boros Ngora.
Rahyang Kuning yang menyesal karena telah menimbulkan perselisihan tersebut menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kencana dan meninggalkan Kaprabon lalu mengembara ke wilayah selatan Galuh. Rahyang Kuning di akhir hayatnya menjadi raja di kawasan Ciamis Selatan. Jasadnya dibawa pulang ke Panjalu dan dimakamkan di Kapunduhan Cibungur, Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu. Prabu Rahyang Kencana. Rahyang Kencana atau Haryang Kencana melanjutkan tahta Panjalu dari kakandanya untuk melupakan peristiwa berdarah perang saudara di Ranca Berem. Ia memindahkan Kaprabon dari Nusa Larang ke Dayeuh Nagasari, sekarang termasuk wilayah Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu. Oke Baraya, untuk saat ini admin akan akhiri dari semua kisah, sejarah dan silsilah kerajaan Sunda ini. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu daripada apa yang tidak kita ketahui. Sebenarnya sejarah ini akan terus berlanjut hingga di era Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Mataram, Kesultanan Cirebon hingga Kesultanan Banten. Namun jika dilanjutkan dengan durasi yang mungkin akan lebih panjang, insya Allah admin akan bahas di lain waktu. Terima kasih untuk Baraya setia ahli riwayat yang hingga saat ini masih setia mendengarkan dan menonton Napak Tilas Kasepuhan. Semoga admin doakan Baraya dan ahli riwayat pribadi diberkahkan selalu akan kesolehan dari kasepuhan kita dahulu. Mugia kita semua para muhibin maupun keturunannya bisa bersama-sama dengan para leluhur kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para aulia Allah, karuhun kita, para guru dan para solihin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Admin izin pamit, akhirul kalam, wabili taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.